Laskar berada di Sumatera Barat, tepatnya di Pariaman dan tepatnya lagi di Pakasai. Pakasai disebut desa wisata. Kenapa? Nanti kita saksikan. Jadi kita menuju Masjid Raya Pakasai dan ini jalannya menurun. Wow. Kebetulan hari ini Sekar sama ayah sama bunda dan insya Allah pemandangannya. Jadi ini kalau dilihat dari atas tadi yang curam jalannya, wow. Ikan apa bun? Oh nila, oh nila. Hai. Oh iya. Oh di sana. Oh iya, nanti di sana kita akan lihat batang air. Cantik sekali. Walaupun kenapa disebut desa wisata? Tempat wisata. Karena ini tempat wisata nih. Oh iya, karena tempat wisata makanya jadi desa wisata. Jadi semua ini sungai, di sungai ini tempat kita mandi waktu kecil juga kakak. Oh ya, kak pernah juga mandi sini. Oh, di sini juga. Oke, kita udah sampai. Masya Allah. Oke, sekarang kita udah sampai dan ternyata banyak ikan nila di sini. Aman. Masya Allah. Wah iya, masya Allah. Jadi yang menarik juga di sini dibuat warna-warni, jadi menarik perhatian. Nah, kita mau lihat nih bocil-bocil lagi berenang. Nih bocil-bocil berenang. Dulu kita juga seperti ini. Sekarang nggak lagi. Nggak lagi, udah nggak bocil. Jadi ada kisah lucu sih. Iya, aman, insya Allah. Ayah. Oke, foto dulu ya, bentar. Ini ayah sama bunda nih lagi liburan. Ya, video. Say hello. Ini adeknya mau loncat. Mantap. Ini yang makan raja-raja di mahal kan? Ini raja kalau di Bung. Cuma wow. Ini besarnya lama. Iya loh, udah yang besar-besar. Makan tahun deh. Wow. Insyaallah. Jadi di sini Sekar pernah mandi dulu. Di situ. Waktu kecil. Ini ayah sama bunda lagi mencari apakah ada ikan. Karena tadi ada bunyi-bunyi yang lumayan gede. Oke teman-teman, kebetulan batang air dan tempat desa wisata ini berada di depan Masjid Raya Pakasai. Jadi di bawah ini langsung batang air. Jadi dulu sudah sholat asar atau pulang kampung sudah sholat subuh wajib sekali nih mandi di sini. Dulu waktu masih bocil. Dan ada hal unik. Jadi waktu itu Sekar pernah lagi berenang sama teman-teman, sama saudara di sini. Dan itu lewatlah yang kuning-kuning karena dulu tempat sering buang air besar yang mutiara-mutiara kuning. Jadi itu yang mantap juga sih, ikan juga lewat. Jadi pas berenang tuh kayak aduh mantap juga ini berenang dalam kondisi ini. Dan sekarang ikannya masih banyak dan terkenal adik-adik di sana. Mungkin suara udah dengar. Wow, luar biasa lah pokoknya. Alhamdulillah bisa kembali lagi ke kampung tercinta dan menikmati apa desa Pakasai.
Jadi perjalanan kita sudah selesai di desa wisata. Ini dia sama ayah sama bunda. Tapi perjalanan masih panjang karena kita harus mendaki. Dan ini perjalanan sejarah bunda ya bunda. Waktu kecil. Yeay. Setiap hari kak ke masjid. Setiap hari. Setiap subuh. Ayah. Maghrib sampai isya. Subuh. Subuh jam 4 udah berangkat. Terus mandi. Selesai mandi langsung ke masjid. Mandi di sungai itu Batang Aji ya. Oh, betul lebih sering bunda main di sana ya. Waktu SD lah. Ternyata di video. Wih, aromanya aroma sapi. Capek memandi nih. Oke, itu dia. Jadi ini masih mendaki. Tapi udah deh, itu aja kisahnya. Terima kasih udah ikutin Sekar. Sampai jumpa. Pamit dulu, Bun. Assalamualaikum. Tetap.